Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadil Ismana. Dan di video kali ini kita kedatangan update mendadak lagi ya di Minecraft 1.17 rilis kandidat 1 ya. Oke, jadi nggak ada pre-release 6 ya, tapi sudah ke kandidat 1 ya. Oke, jadi sebelum dimulai langkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan di share juga ya. Oke, mari kita lihat apa aja yang baru di Minecraft 1.17 rilis kandidat 1. Let's go. Oke, langsung saja ke changelognya ya. Changelognya ada di deskripsi. Oke, sini update data pack ya, the cave and clips update preview. Di ada di deskripsi juga. Oke, sini ada fix bug in 1.17 rilis candidate 1 ya. Custom player heads sometimes flash when placed on armor stand ya. Jadi sekarang player head bisa ditaruh di armor stand ya. Sekarang kita ambil dulu kepala kita. Ini ya tuh sudah. Terus kita taruh sini, ambil armor stand. Kini sekarang kita taruh gini. Oke, ini kita taruh bam. Nah, sekarang jadi bisa kita taruh di armor stand ya. Waktu kemarin kayaknya bug ya, nggak bisa ditaruh di armor stand kepala kita ya gini. Habis sini ada improved dashy issues when acting about over a high latency connection. Ya itu nggak tahu mungkin connection. Besok di sini fix crash ya gitu ya. Sudah, update-nya cuman kecil segitu aja ya. Jadi changelognya ada di deskripsi, yang data pack terbarunya ada di deskripsi juga ya. Jadi di sini sudah rilis kandidat 1 ya, bukan pre-release 6, rilis kandidat 1 ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan di share juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye bye.